seorang buruh di Majalengka, Jawa Barat, harus berurusan dengan hukum lantaran mencabuli gadis 12 tahun yang dikenalnya di media sosial. Pelaku bahkan dengan sengaja menyekap korban di kamar kosnya selama satu minggu. Korban juga dicabuli berulang kali oleh pelaku selama penyekapan dilakukan. Pelaku yakni UA 32 tahun yang merupakan warga kelurahan Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakosa menjelaskan, kejadian bermula pada Minggu 23 Agustus 2020, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku mengajak korban ke indekosnya di daerah Kecamatan Majalengka. Di situ, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan cara merayu korban untuk mengikuti keinginannya. Kasus pencabulan ini terungkap setelah orang tua korban melapor bahwa sang buah hati hilang dan tak kunjung kembali ke rumah. Saat ditanya, modus pelaku sengaja mengatakan bahwa korban enggan kembali ke rumah. Namun kenyataannya, pelaku dengan sengaja menyekap korban di kamar kosnya dan bahkan dicabuli secara berulang kali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!